Hai guys, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Semoga bahagia dan sehat selalu sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Jumpa lagi bersama saya. Seperti biasa, saya habis mandi, rambutnya masih basah. Dan hari ini hawanya tuh sudah mulai dingin. Jadi saya persiapan menggunakan jaket karena cuaca di sini tuh sudah mulai dingin. Jadi saya persiapan menggunakan jaket karena saya tuh takut masuk angin dan juga memang saya tuh nggak tahan yang namanya dingin. Jadi tadi kebetulan waktu aku habis mandi, ngeringan rambut, terus sedikit pakai pelembab, terus tiba-tiba aku sedikit terkejut ya ketika aku lagi habis mandi, terus ngeringin rambut, lagi dandan, tiba-tiba majikan aku tuh nongol di pintu kamar. Aku tuh nongol dari pintu sebelah sana. Tuh ruangan ruangan depan tuh masih nyala karena majikan aku tuh lagi duduk di sana. Tadi terkejut banget tiba-tiba majikan aku nongol waktu aku habis mandi. Dan ternyata majikan aku tuh ngasih kejutan atau ngasih barang hadiah. Mungkin aku terkejut, ternyata dia itu mau ngasih barang. Karena nggak biasanya ya teman-teman, biasanya kalau ada perlu itu biasanya panggil dulu, tapi tadi tiba-tiba nongol
waktu di depan pintu sebelah situ, dan aku tuh sangat terkejut ya teman-teman. Dan ternyata saya itu dikasih kejutan. Apa itu dalamnya? Sekarang baju. Ini baju dari majikan aku tadi yang katanya ini buat anak aku, karena majikan aku tahu kalau aku tuh mau ngirimin barang. Sebenarnya sih majikan aku udah ngasih banyak banget barang buat ibu aku dan buat anak aku. Ini dikasih lagi karena kebetulan tadi siang nenek aku tuh katanya habis ke toko beliin baju buat cucunya, karena memang usia cucunya itu kurang lebih sama dengan usia anak aku. Jadi nenek aku sekalian beli baju, dan ini banyak banget karena dia tahu saya itu mau ngirimin barang. Jadi dia nitipin baju buat anak aku. Banyak banget. Banyak banget. Dan ternyata itu ada 2 kaos dan 2 celana. Baik banget. Ini bajunya seperti ini, baju lengan panjang. Dan ini pas banget lah kira-kira buat anak aku. Karena kebetulan usia cucunya nenek aku itu kurang lebih sama dengan usia anak aku. Dan yang satunya lagi itu baju lengan pendek. Lucu banget warnanya. Dan ada 2 celananya juga. Yang satu warna hitam dan satunya lagi warna abu-abu. Ini seperti ini. Gemes banget. Ini ya guys, kadang aku tuh gak nyangka banget ya sama majikan aku yang sekarang, karena memang sedikit berbeda dari majikan-majikan saya sebelumnya. Kalau di majikan-majikan sebelumnya tuh gak pernah ngasih baju buat anak aku, apalagi buat ibu aku. Tapi di majikan ini tuh bentar-bentar nenek aku tuh ngasih baju buat aku, buat ibu aku, dan buat anak aku. Apalagi dia tahu kalau saya tuh mau ngirim barang. Jadi memang apa ya, bisa dibilang itu nggak pelit barang ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget, walaupun kadang itu aku sering didiemin, nggak tahu kenapa salahnya tiba-tiba didiemin gitu. Tapi walaupun sering diemin aku, tapi dia bakal baikin sendiri. Alhamdulillah banget hari ini dapat rezeki buat anak aku, dikasih baju banyak sama nenek aku. Alhamdulillah rezeki orang baik. Teman, itu saja video saya kali ini, karena saya mau lanjut buat mijitin kakek aku, karena dia kalau belum dipijit itu nggak bakalan mau tidur. Kebetulan tadi itu tinggal mandi dulu karena memang hawanya sudah dingin, jadi nggak berani mandi malam-malam. Nah sekarang giliran waktunya saya itu memijit kakek aku. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video, bye.